Inilah seekor buaya yang berhasil direkam kamera warga desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Buaya tersebut sering muncul ke permukaan seiring dengan makin menyusutnya debit air di Sungai Batanghari akibat kemarau panjang 3 bulan terakhir. Bahkan warga juga berhasil merekam video saat seekor buaya muncul di pinggir sungai tersebut. Warga desa Pulau Kayu Aro, Muaro Jambi kini menjadi resah dan takut berangkat ke Sungai Batanghari guna memenuhi kebutuhan air bersih dalam setiap harinya. Warga beralasan seekor buaya sering muncul di pinggir sungai tersebut, padahal warga saat ini sangat membutuhkan air bersih untuk keperluan mandi dan mencuci. Atas kejadian ini, pihak BPBD terpaksa harus menyuplai air bersih kepada warga desa Kayu Aro, Muaro Jambi karena warga terganggu dengan kemunculan buaya. Warga desa ini mandinya ke Batanghari, tapi kalau zaman sekarang ya Pak banyak buaya timbul, katanya orang takut juga. Oh gitu ya. Kalau bisa itu pemerintah itu bantulah kami nyai terus. Jadi kalau buaya itu sering timbul berarti masyarakat kita takut berarti Pak? Takut Pak, banyak yang takut. Warga berharap pemerintah Muaro Jambi terus menyuplai air bersih karena warga enggan ke sungai untuk mengambil air akibat terganggu dengan kemunculan buaya di Sungai Batanghari. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.